Petugas gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bandung ngerazia kafe jeung rumah makan anu ngarempak aturan dina praprakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Perbo Kapeuting Nakeun. Sasaeuji kafe anu pernahna di Jalan Dago Bandung ketohian ngarempak aturan PSBB tur saharita disegal. Salah saeuji kafe anu pernahna di Jalan Dago Bandung saharita dirazia ku petugas gabungan anu ngawengku Satpol PP Kota Bandung turta polisi poe Rebo kabeutingnakeun. Mangpuluh-puluh pengunjung anu keur tumaninah balak kecerakan jeung nalangkring saharita kagaruahkeun ku petugas anu ngadegdeg ka eta lokasi. Petugas ti gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bandung ngageuing ka para pengunjung bikin balubar nggoning nyinglar ting rariung na jalma. Satu tas diperiksa ku petugas eta KPT geus ngarempak jam operasional PSBB Kota Bandung anu sakuduna tutup jam 6 sore. Lian ti kitu eta KPT dierong teu diwewegan ku izin ku kituna petugas nyegal eta KP. Malam ini kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bandung telah melakukan penindakan terhadap beberapa kafe dan rumah makan yang melakukan pelanggaran, yaitu melebihi jam operasional. Salila pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kota Bandung dilarapkeun tepi ka tanggal 12 Juni, petugas bakal maya ngalakonan razia ka tempat-tempat anu sarupa pikeun neuteuk mata rantai sumebarna virus corona di Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.